Assalamualaikum semuanya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah varian tomat terawet ya. Jadi meskipun teman-temannya itu sudah habis masanya ya, tetapi dia ini tidak ada yang mengganggu ya, hama pun tidak suka karena memang varian tomat ini rasanya tawar, cuma cantik penampakannya ya teman-teman. Dan rasanya itu benar-benar tawar, kayak seperti tomat sayur ya. Nah begini, nah ini saya panen, dia itu banyak sekali karena saya akan ganti tanaman lain teman-teman. Nah dia ini benar-benar, nah siput pun tidak memakannya, cuma dia memakan tangkainya saja. Karena tidak enak mungkin ini ya. Varian tomat ini memang kurang manis ya. Jadi rasanya itu tawar saja. Jadi hama pun tidak suka. Nah, ini namanya tomat DNA ya teman-teman. Jadi ini perubahan apa ya namanya? Perubahan DNA. Jadi ini varian tomat yang paling subur dan rajin berbuah, tetapi rasanya kurang mantap. Nah, kalau ini mungkin untuk tomat hiasan saja ya teman-teman. Jadi mengenai tekstur rasanya itu saya kira tawar saja. Kalau dibuat caos spaghetti mungkin pas ini ya teman-teman. Kita menambahkan gula dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Nah begini ini teman-teman, mau saya panen ya. Terima kasih semuanya, semangat berkebun teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum.